Halo guys, welcome back to Minecraft Survival Indonesia. Oh yeah. Oke, kembali lagi ke Minecraft Survival. Dan kenapa saya ada dalam rumah? Ya seperti kalian lihat, mungkin di intro udah lihat, kalau saya ngedelete chunk di luar area building ini. Di area dimana saya udah mulai building kan. Nah mungkin sedikit long short story kenapa saya melakukan delete chunk dan lain sebagainya, oke. Kenapa saya delete chunk? Karena di saat video ini yang saya rekam sekarang ini itu Minecraft 1.18 atau 1.18 sudah keluar full release, tapi pasti kedepannya bakalan ada update lagi kayak 1.18.1, 1.18.2, nanti entahlah sampai kapan, kita lihat aja. Tapi terus mungkin dari kalian udah lihat beberapa Minecraft YouTuber begitu luar Indonesia. Jujur untuk saya sendiri Indonesia saya nggak gitu gede, tapi yang di luar beberapa hari terakhir mungkin saya update-nya mungkin lebih telat dari mereka ya, karena update itu keluarnya atau update Minecraft-nya itu 18 itu keluar di tanggal 30 November akhir bulan lalu. Nah ini saya upload kemungkinan tanggal 6 Desember. Jadi ya lebih telat dari Minecraft yang lain sih. Terus kenapa saya uploadnya telat begini? Ya karena saya mau masih lihat Minecraft yang lain gimana sih buat videonya. Karena kan di 1.18 ini replay mode-nya belum ada, optifine-nya udah ada, tapi replay mode-nya belum ada. Jadi untuk building-building nanti kemungkinan bakalan saya pakai fast forward atau cut-cut gitu. Ya untuk compress time videonya biar nggak kepanjangan. Begitu kenapa saya delete chunk bukan generate world baru. Mungkin yang ikutin channel ini atau video saya untuk series yang baru ini, serinya kan baru aja mulai, mungkin sampai video ini video kelima mungkin di series ini, jadi video episode kelima masih belum terlalu banyak building atau project yang saya buat, jadi masih aman untuk di delete chunknya gitu. Udah gitu saya belum ada project atau building atau sesuatu yang saya buat di luar area yang area base ini gitu loh, jadi ya udah saya delete aja ya chunknya gitu, biar bisa dapat new terrain atau updatean terrain yang baru, updatean overworld yang baru dari 1.18 yang itu cave-nya sampai minus 64 kalau nggak salah, sama mountain-nya atau ketinggian gunungnya itu sampai 320 kalau nggak salah. Nah untuk ore juga beda-beda. Nanti kita coba cek nanti itu mining pasti nanti bakalan cek, karena mining area pasti bakalan ke delete sedikit, tapi kita lihat aja nanti. Terus apa lagi? Oke, nah terus update sedikit untuk masalah tools. Ya kayak kalian tahu di sebelum update kan saya melakukan mining yang cukup gila-gilaan, sampai juga ya di off cam atau live stream saya melakukan mining. Nah untuk kayak kalian lihat di hotbar saya, di hotbar kan, nah ini saya udah punya beberapa diamond tools yang udah saya enchant ya. Kebetulan ada sedikit XP, jadi walaupun saya belum punya XP farm ya, jadi ya, saya enchant aja. Saya masih megang iron ini karena untuk shovel sih masih sih ya, nanti. Tapi nah ini saya udah buat beberapa tools sama armor juga, tapi ini belum di enchant. Sebenarnya kali ini saya biarin aja dulu. Kalau diamond masih ada deh, harusnya belum nggak habis semua. Terus semua hasil mining saya pindahin. Makanya nih storage roomnya nih pack banget dengan nih wood dan nggak segalanya saya main atau saya kumpulin dulu gitu loh. Jadi makanya ini ada sapling yang lumayan ini, karena kan saya kumpul deh.
kalau untuk si melon sama pumpkin ini kenapa berkurang? Karena udah saya trading dengan player farmer. Jadi untuk saat ini XP farm saya dari player farmer gitu. Terus kenapa ada itu? Karena saya kan mungkin kayak episode sebelumnya saya bilang, di beberapa episode sebelumnya, kalau saya mau trading dengan player dapat name tag. Nah, selama mining off cam saya kebetulan ketemu cave, terus ketemu beberapa dungeon, dua dungeon kayaknya. Yang satu itu spider, yang satu itu skeleton. Saya udah chat koordinatnya. Saya mungkin di off cam saya chat dulu apakah dengan delay chunk si dungeon itu masih ada atau karena perubahan terrain dia bakalan pindah gitu, saya kurang tahu. Nah, tapi dari dua dungeon itu kalau nggak salah saya dapat name tag, tapi saya lupa taruh di mana. Ini sudah saya bawa ke sini, nah, kayaknya di lantai bawah. Begitu, saya juga ketemu mindset, saya udah catat juga. Nah, kita lihat nanti lagi menanti. Ya, terus di episode kali ini saya hanya melihat kita kayaknya nggak kelan ada building-building something. Saya hanya akan lihat apakah yang saya lakukan dengan delete chunk berhasil, terus bagaimana keadaan terrain di sekitarnya gitu loh. Oke. Turun dulu, saya mau cek dulu nih, masih saya taruh name tag ini. Kebetulan juga dua dapatnya, jadi name tag-nya ini untuk nanti tempat satu converter villager sama iron golem farm nantinya. Betul. Oke. Saatnya kita keluar. Oke. Apa itu dekat sekali ada? Ya ada sih satu area ice, apa namanya, frozen ocean, nggak saya delete. Saya terlihatan sih gitu. Kayaknya berubah deh terrainnya karena di situ ada spruce tiba-tiba. Oh jadi ter, jadi spruce dong. Oke. Sebelumnya. Jadi swamp. Nah ini masih ada sisa berapa yang nggak saya hapus karena takutnya ini kena gitu loh. Jadi ini saya biarin, nggak masalah. Tunggu. Berarti ini map udah nggak guna ini. Nanti mungkin saya jelajahi dulu, terus kita lihat update nya seperti apa ya. Jadi saya nggak bakalan bawa mapnya. Oke. Jadi pertama kalau kalian ikutin berarti seharusnya di sebelah sini itu kan pantai. Seharusnya saya kumpulin dulu cap-nya sih. Kita lihat. Agak kacau ya. Jadi tapi oke lah biarkan. Ini snowy tundra bersenggolan sama ini jadi kacau, ternyata karena nggak saya hapus semuanya. Masih ada sedikit yang dark forest-nya. Oke, yang paling besar saya hapus di sebelah sana. Ini yang paling ketara ini. Ini jadi, ini lebih dekat dah gitu. Ini os, ini jadi suamnya di sini, artinya di sebelah sana. Oke, trennya. Oke, di sini jadi ada Raven kah ini atau apa? Kurang tahu. Oke. Nah, yang di sini ke delete. Jadi saya tundra di situ agak aneh jadinya. Ya. Agak aneh areanya. Apakah saya perlu generate world baru? Ah, kayaknya ini seharusnya areanya ini snowy tundra. Akan generate. Kayaknya harusnya snowy tundra sama ice spike gitu. Nah, ini sih seharusnya. Yang saya tinggalin
Snowy Tundra sama Frozen Ocean gitu lah. Saya tinggalnya Frozen Oceannya kan sebelah sana. Yang terjadi kemungkinan saya bakalan pindah ini. Karena di sini kacau. Kayaknya bakalan pindah deh kita. Berarti kemungkinan episode kali ini itu ngecek semuanya, terus mungkin cari area baru. Saya harus ninggalin semua ini. Saya mau cari boot dulu satu deh. Saya lihat dulu lah, kita lihat dulu sekitar area ini. Ini jadi ada taiga di tengah-tengah gitu. Ini desert dekat. Nah, yang saya tinggalin itu ini. Kok jadi tengah-tengah gitu? Seed-nya kalau nggak salah ini nggak berubah deh seed-nya. Seed-nya nggak saya ubah. Jadi generate taiganya jadi kacau ini. Nah, satu lagi seharusnya. Oh ya, udah hilang ya. Kalau nggak salah di sini kan harusnya ada Ruinator portal nih. Misalnya karena di pantai kan. Ya udah nggak ada, jadi ya udah berubah. Oke, nah tunggu dulu. Koordinat harusnya tidak berubah kan? Kita lihat dulu sekitar. Ini dari kelilingin pantai sih seharusnya. Kok kenapa ada area air yang bocor-bocor kayak gini? Wah, kayaknya kita bakal nyari area baru dah kalau kayak gini. Jadi artinya kita bakalan pindah. Oke, ini jadi kita ada di samping taiga malah jadinya. Kita jadi taiga, ini harusnya forest sama plain. Jadi taiga, mega taiga, nah, ini banyak yang kayak gini-gini. Kalau ada sedikit starting maaf ya, ini kan generate chunk dia. Dari sini udah beda. Ini Snowy Tundra kan. Snowy Taiga. Oke. Harusnya sih di sini nih mountain, tapi bukan mountain yang itu ya. Kayaknya nih seharusnya nih kalau nggak ada itu, ini nih Frozen Ocean di samping Snowy Taiga itu deh harusnya. Kalau saya delete semua sampai ke tempat kita membangun itu. Di sini sih memangnya harus mountain, tapi bukan ini mountainnya. Oke, itu dia sekitarnya. Sekarang kita coba lihat ke miningnya. Ke mining yang udah kita buat. Bermain dengan map deh. Kita langsung aja ke main. Oke, jadi beberapa yang kena delete itu yang pas di bawah area pembangunannya atau yang udah ada bangunannya. Jadi ini yang seharusnya sih kalau nggak salah
update yang baru ini spawningnya kan bisa kita atur kan. Oh iya, main area main saya kan di 10, ini udah 5. Oke, kalau udah deep slate ini udah makin dalam. Ini saya nggak tahu nih apa yang akan terjadi dengan world di seri saya yang lagi 1 nih. Oke, ini udah minus 24. Oke. Oke, jadi itu kayak gini. Tapi kalau di main atau mungkin kalau dikali mungkin dijelajahi udah berubah sih trennya. Kan ada kayaknya kalau nggak salah namanya spaghetti cave gitu, yang bentuknya kayak spaghetti gitu, curly curly gimana gitu. Coba saya kembali dulu ke checkpoint dari main areanya. Oke, ini terus itu daerah yang kalau seharusnya kalau ada lava di pinggir kayaknya udah diputuskan bahwa saya akan pindah area. Oke, jadi kita akan pindah area. Kalau tahu bakal kayak gini, saya nggak kuat Ledger Breeder ya, sayang dong. Pindahin itemnya bakalan agak pain. Mungkin bisa pindahin item di sini lewat waktu pas live stream mungkin. Oke, kita naik dulu ke permukaan lagi. Oke, jadi conclusionnya kita bakalan dulu lah. Jadi conclusionnya kalau gini nih, kayaknya kita bakalan pindah deh. Saya mencari area plain. Oke, coba kita pikirin dulu cerita buildnya, karena saya mau buat kayak seri-seri sebelumnya. Yang pertama, series yang pertama itu Seaside, Seaside City, kota di pinggir laut, jadi metropolitan di pinggir laut. Jadi kan building-buildingnya pakai konkrit. Sekarang ini saya masih pengen rusty theme gitu. Kalau kayak Survival Season 2 di 1.16 itu kota di tengah lembah, jadi saya buat lembah gitu. 1.17 yang sebelumnya O'Keefe. Nah, terus yang English version, English dub saya, series English dub saya itu City Town, City Castle gitu, mungkin kayak anime town gitu. Nah ini gimana kalau ini kan belum ada lore story-nya nih. Sebelumnya kan kayak Riverside gitu, cuman karena saya milih tempatnya salah aja sih. Oke, mari kita sedikit perjalanan. Kayaknya bakalan pindah memang, nanti bakalan nanti mining baru. Terus ini nanti bakal cukup di episode kali ini saya buat part mining atau segalanya, so kita tandain aja di sini tempatnya gitu loh. Jadi kita pindah, kita cari tempat baru. Jadi mungkin travelnya nanti untuk memindahin semua item gitu saya itu kayaknya bakalan pakai nether portal deh, lewat nether biar lebih gampang. Nah ini dia
penampakan cave-cave di 1D18 ya. Begini. Oh, dripstone-nya kayak sebelumnya yang dikitnya itu banyak kan. Karena saya nggak pakai perlindungannya cukup. Kita biarkan aja dulu. Last cave juga udah ada, jadi nyari blueberry harusnya lebih gampang. Triplip juga. Sama Sport Blast namanya kan. Yang sebelumnya di Hermit Curve atau di Fire SMP itu perlu satu mod khusus untuk dibuatnya. Jadi ini saya belum punya, jadi saya mau ambil dulu lah. Di Sweet Berry ini. Oh. 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 Untung dilihat. Tentunya nggak ada gravel di sini. Hello. Kayak gini, oke. Beberapa entrance cave yang akan kalian lihat di 1D18 itu kayak gini nih, semuanya. Jadi hati-hati aja sekarang kalau lihat lubang-lubang kayak gini nih, jangan asal diloncatin aja. Oke, darah ini sedikit. Oh, ini saya perlu pertama kali di survival ngeliat. Oh, mega birds pohonnya tinggi-tinggi kan. Oke, ini areanya besar sekali. Kita bisa pakai ini sih tengah-tengahnya. Jadi kan itu kan sebelumnya kan ceritanya areanya bakalan dikelilingin gunung. Ini udah dikelilingin gunung sama air. Jadi nanti kalau expand gitu, kayaknya saya nggak buat terraforming. Tidak ke sana, sana, sana. Oke, catat dulu ini satu daerahnya, saya mau catat dulu per ini. Siapa sih terrain di belakang? Terrain di belakang ini coba kita lihat dulu. Kalau lebih bagus, saya ke sana. Kan travelnya nanti kan lewat nether. Oh wow. Ini saya kayak main di mode amplified dah. Nah, yang normalnya kayak gini kalau mode amplified kayak gitu. Oh wow. Hello. Oke, udah dipastikan saya akan buatnya di sana untuk di world yang ini. Mungkin nanti kalau story atau building yang ingin saya capai di world ini udah sampai, mungkin saya bakalan generate world baru. Mungkin di mode hardcore deh, kita lihat aja nanti. Bintang gua aja harus buat series baru, tapi kita tinggal buat peradaban baru. So, kita kembali ke base pertama kita dan sampai ketemu di base. Oke, ini udah kembali ke base awal kita dan map itu kayaknya udah nggak ini, jadi saya nggak bakal update, biarin aja. So kayak yang tadi udah bilang dan kita udah dapat tempatnya, jadi kita bakalan pindah. Nah, untungnya di sini belum banyak proyek yang dibuat. Yang pasti saya belum buat Iron Golem Farm, itu salah satu sama tempat villager. Jadi karena baru ini, sampai villager pun bakal lewat nether ini nanti. Ya, oke lah, sudah gampang kok, item kita udah punya. So, mungkin episode berikutnya itu nanti bakalan buat base di sana sama pindahin item mungkin. Lihat apa yang bisa saya lakukan di episode berikutnya. Dan ya seperti inilah jadi kejadiannya. Jadi
saya bakal tetap lanjut di sana ngobrol-ngobrol ke depannya. Jadi so, jika kalian suka dengan episode kali ini di mana episode melihat update baru dari 1.18 di world yang udah saya jalan, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di video ini. So, see you in next video. Bye.